dan wassalamun ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mereview mainan unik, mainan kecil. Ada pisau imut ini guys, tapi jangan dilihat dari imutnya, dilihat dari bahannya dan kualitasnya. Ingat, bisa dibilang next nip, next nip atau pisau merutan apa raut-raut lah, buat raut-raut. Misalkan kita bikin layangan, bisa kita bikin kandang ayam, biar depan ayam atau kurungan burung kecil lah, atau yang lainnya lah bisa. Ukir-ukir kita ini kecil-kecil ini kita akan review satu persatu. Oke, seperti ini sarung kulit tebal ya, kulit sapi asli, jahitannya rapi, lengkap dengan cantolan ikat pinggangnya, kecil banget cuma begini ukurannya. Seperti ini full tang, bentuknya seperti ini. Tapi material yang digunakan ini adalah baja SLD Hitachi, potongan baja SLD Hitachi. Serat-serat bajanya indah banget, keren. Semuanya full tang ya ini guys, ini semuanya full tang. Untuk panjang totalnya 16,5. Untuk panjang bilahnya 7,3. Terlebarnya 1,9. Ketebalannya 4 mili. Keren ya bentuknya. Jadi kalau kita bikin layangan, kita bikin kurungan burung ya, sangkar burung, enak ini buat raut-rautnya. Oke. Bisa kupas buah, nah, atau sembelih ayam. Seset juga bisa. Kita tes performanya sekarang. Oh, tajam banget. Mantep banget baja SLD ya, karena 5 yang direview maka kita percepat ya. Selanjutnya yang ini menggunakan sarung kulit sapi asli, jahitannya rapi. Yang unik ini jahitannya dari kulit sapi juga, ini lengkap dengan cantolan ikat pinggang dan cetekan di depan supaya tidak keluar. Kita lihat cetekan ini agak susah. Bentuknya seperti ini. Ini sudut-sudut, bentuk sudut-sudutnya ini sangat susah ya. Bentuk sudut-sudutnya sangat detail, sangat indah banget bisa. Ini juga full tang, material full tang, dijepit dengan kayu burel. Kita ukur untuk panjang detailnya 16,5. Panjang ya, panjang total 16,5. Untuk panjang bilahnya 8,4. Terlebar aja. Ini lebarnya ini 3,8, ketebalan 0,5 mili. Menipis ini di sudut yang atasnya ini di sudut. Lihat. Mantap. SLD. Mengerikan, sangar. Bentuknya unik-unik dari ke dimana ini. Selanjutnya ada lagi ini yang ketiga, seperti ini sarung kulit tebal, jahitan rapi, unik. Nah ini uniknya yang ini, jahitannya menggunakan sarung, menggunakan kulit sapi juga. Lucu ini, ini buat ceset, buat ngukir, mendetailkan sebuah ukiran, keren banget. SLD tadi kita ukur totalnya 12,5, panjang bilahnya 6,3, terlebar 3 cm,
ketebalan setengah mili. Tapi SLD Hitachi, guys. Mantap. Ketajamannya benar-benar. Halus, guys. Sangat halus katanya. Oke. Cuilan. Bisa buat teman ngopi. Nah, kemarin ada yang tanya, bisa, saya bingung mau cerita, mau curhat-curhat, ditanya. Intinya dia pengen punya pegangan di tas atau di saku yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau bahasa saya itu buat teman ngopi gitu aja, jangan buat jaga diri. Makanya dia bingung menceritakan seperti itu. Buat teman ngopi, nah, seperti ini kan indah. Taruh di sini, HP-nya dua, taruh satunya kopi rokok, foto cekrek, keren banget. Keren satunya. Yang ini kuku Bima, keren banget ya. Buat raut-raut keren. Baja SLD Hitachi, bentuknya seperti ini, dipin ya, dipin 2-3 ya, satunya ngeblong dan full tank dijepit dengan burl. Kita ukur panjang totalnya 12,5, panjang pilahnya 7 cm, terlebar 3 cm, ketebalan 4 tebal 4 mm menipis. Bentuknya melengkung. Saat-saat bisa buat siap semuanya lah. Ini masih tajam bawaan pabriknya. Dari bengkel belum saya stropping. Dan yang terakhir agak sedikit susah, tapi memang dibuat ketat ya. Jadi kalau nyantel diikat pinggang itu penting sekali, keren banget diikat pinggang supaya biasa aksesoris. Ini yang terakhir, selanjutnya yang terakhir bersama, hanya membedakan di lekukan sebelah sini bersama dengan yang keempat tadi. Materialnya semuanya sama dari baja SLD Hitachi. Yang ini panjang totalnya 12,5, sama 6,5 ya. Ya, anggaplah 6,5 panjang bilahnya. 3 cm terlebar dan ketebalan 4 mm. Nah, seperti itu. Kebiasaan megang yang gede-gede yang panjang-panjang, jarang megang yang kecil kesulitan. Oke, tajam. Semuanya tajam. SLD Hitachi D2 itu. Ya, kuat dia juga, tahan karet juga, termasuk baja modern kelas atas kan. Oke, itu saja mungkin reviewnya. Ini tidak dijual satu set, beli satu set harga lebih murah maksudnya, kalau beli aja juga boleh seperti itu. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.